Welcome to Honor of Kings. Oke guys, di video kali ini kita bermain LAM ya guys ya, Honor of King. Iya, ini latihan guys, normal match ya. Aku pengen latihan main LAM guys, iya. Kalau kalian jago main LAM, mungkin kalian bisa komen di sini ya. Kombonya bagaimana ya guys ya? Bukannya aku nggak bisa sih guys main LAM guys, cuman jari aku kayaknya kurang. Gimana ya LAM itu ya, ultinya itu agak susah aku gerakin guys. Aku belajar dari dulu tuh, kadang ya gitu, apa, ultinya tuh ngarahnya nggak tepat gitu, agak susah gitu guys. Iya, tapi kalau aku kadang-kadang ngeliat orang yang pro main LAM itu jago banget guys. Iya, sekalian latih tangan aku mungkin ya. Oke, kita farming dulu guys di sini guys. Sekarang berapa kali aku main LAM ya, ini udah yang ketiga guys. Iya, cuma latihan aja sih guys sebenarnya guys. Ini baru early game aja udah rusuh kayak gini guys. ya udahlah, kita ambil jungle musuh aja kali guys ya. Karena aku udah masuk di jungle-nya musuh ya. Udah kabur aja guys, kita farming aja. Jangan war, ini baru early game gini, aku belum level 4, belum ada ultimate skill juga. Iya udahlah, tapi kayaknya seru nih guys matchnya nih guys. Untuk equipment aku masih menggunakan present dari pro player ya guys ya, jadi ini kayaknya hybrid guys, defense sama attack ya guys ya. Ya begitulah, aku bingung guys yang bagus tuh LAM apa ya. Katanya sih ini cooldown reductionnya bagus guys, biar bisa spam skill 2 ya guys ya. The real battle is fought within the mind. Aduh, dimundurin ya udahlah. Kita mundur aja guys, darah juga sekarat kali guys ya. Movement's like an open book. Susahnya LAM itu kalau pakai skill 1 terus skill 2 guys, aku kurang lancar ya. Gimana ya, maksudnya istilahnya kan dia kalau skill 1 itu dia loncat ke depan ya, kadang suka gitu guys, aku lagi mukulin Tyrant apa Overlord gitu malah lewatin tembok pakai skill 1. Dia kalau skill 1 terus skill 2 itu ini ya, apa yang nyabet-nyabet pedangnya gitu lebih banyak ya guys ya, kalau pakai skill 1 ya guys ya, atau cuma skill 2 aja gitu. Aduh, ada satu lagi, bisa nggak nih ya? Oh bisa ini mah. Ayo. My every move. Logic. The Overlord and Tyrant have fallen. Tower shields have been shattered. Catapults moving out. Dia lifestealnya gede juga guys ya, kalau pakai equipment jungle gini ya guys ya, untuk mukulin junglenya tuh legendaranya cepet juga ya guys ya, sama kayak di Anway berarti guys dia guys, nggak perlu balik-balik ke markas berarti ya, cepet juga. Don't interrupt my train of thought. Ya ampun, aku
ngeluarin skill ultimate kemana coba? Padahal aku udah targetin ininya Zhang Fei ya guys ya. Ya gitu lah. Maaf ya guys ya kalau aku noob ya guys ya. Soalnya ya aku masih belajar sih guys main lame ini guys. Emang susah lah, bagi aku susah ya bagi aku lame ini. Lame itu enaknya kalau pakai skill 1 di air itu dia nggak ada ininya ya guys ya, nggak ada extended waktunya ya guys ya. Jadi bisa nyelam terus guys di air guys. Your team has destroyed a turret. A precise blow. Terlihat bangku sih sepertinya sih guys ini guys pertandingannya ya guys ya. Atau paling nepat kelam. Aduh aku malu. Tapi gak apa-apa guys, namanya juga latihan ya guys ya. Kalau kalian pro lam bisa komentar kali guys. Iya, atau ngecoachin aku guys. Ngajarin aku main lam yang pro itu bagaimana ya guys ya. Aku kayaknya kok, iya sumpah guys, aku gak pede aja main lam guys. Aku pernah ngeliat orang main lam itu. Pernah aku ngelawan lam ya, dia musuhnya pakai lam gitu, jago banget guys. Aku gak bisa apa-apa lawan dia gitu. Cepet banget gerakannya. Ya kak, ambil buffnya, ambil semua. Nih jungle-nya juga ambil juga. Aduh. Lumayan dapat satu. Fabulous. Shut down. An ally has been slain. Ya musuhnya udah nyerah guys, surrender ya udahlah. Gimana guys? Gameplay lama aku guys, noob banget ya guys ya. Ya makasih udah nonton ya guys. Jika kalian suka kontennya jangan lupa like sama subscribe guys. Ya makasih ya udah nonton ya guys ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.